Melansir dari Daily Muslim 4 Oktober 2022, puluhan pemukim Yahudi terlihat menggunakan Masjid Ibrahimi secara tak terpuji. Dalam video memperlihatkan mereka menari dan bernyanyi dengan diiringi musik. Apa yang dilakukan para pemukim Yahudi membuat warga Palestina geram. Tak hanya itu, melihat unggahan Twitter @kutsnin, perayaan yang berlangsung hampir selama satu bulan tersebut juga memperlihatkan seorang wanita menari di depan Masjid Al-Aqsa. Menurut Badan Sehat Palestina, video-video perayaan itu muncul sebagai tindakan provokatif. Diketahui Masjid Ibrahimi Hebron yang diyakini sebagai tempat pemakaman Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub sering menjadi sasaran para pemukim Israel. Pada 1994, masjid yang terletak di kota Hebron, tepi barat, menjadi saksi penembakan massal dari 29 jemaah Palestina oleh Baruch Goldstein.